SH Trati ternyata menempatkan keesaan, menempatkan kerohanian supaya menjadi jantung hati yang bersinar. Piye carane atimu iso padang? Piye carane atimu iso resik? Piye carane atimu iso bersinar? Tataran lahir digembleng rogone kon belajar pencak silat dadi wong sing wani. Iki nek cara nepsune nang amarah wonge ngamukan tok, gak cocok sithik prek, gak cocok sithik prek, cuma amarah nek dididik nurut Imam Ghazali menjadi sajaah, maknane kendel, lambange iki lho berdiri tegak. Enek abang ngadeg nggih to, kiwa tengene putih, apa wong SH Trati berani karena benar, takut karena salah. Urusan sepele ngalau, tapi ketika harkat martabat kita diinjak-injak, keluarga kita akan dirusak, organisasi kita akan dihancurkan, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia akan dikoyak-koyak, maka kami sebagai warga SH Trati mengalir darah perintis kemerdekaan pada diri kami. Siap merapat pada TNI dan Polri untuk apa? Menghancurkan kepada para penjajah yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 SH Trati! SH Trati! Pusat Medion! Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek urusan sepele rogomu iku pancen wis diurui pencak, Mas, Mbak, Dik. Ngalao, tapi nek urusan prinsip ya kudu kaya jago. Piye jago? Kudu milih jago sing piye? Wani tarung. Jago wani getih. Jago kuat pirang banyon, ojo sampe dadi jago pedotan. Rungokno. Jago pedotan iku ngeten lho, Mas. Kewelut bras-brus melewayu, iku jago pedotan. Dikeprok prak-prok melewayu iku jago pedotan. Engko nek wis mlayu mojok nelpon, "Lur, aku dikeroyok." Iki lho jago pedotan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulakno nang SH Trati simbol sedoyo. Dadi jago ya kudu jago sing temenan. Dadi jago masyarakat, jago lingkungan. Gak jago tok mulakno nek wis pangesahan ingkunge jago dijejerno karo gedang ro. Rojo jago sing rajani. Aja dadi gedang susu. Bolak-balik mak-mak-mak-mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.